Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Merumuskan dan membuat peraturan. Memberikan izin penyelenggaraan dalam sistem pembayaran. Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Menyelenggarakan layanan sistem pembayaran. Segala upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran. Ruang lingkup perlindungan konsumen sistem pembayaran. Contoh, instrumen sistem pembayaran, cek, dan bilet giro. Transfer dana adalah kegiatan untuk memindahkan dana. Kartu ATM atau debit adalah APMK yang digunakan untuk tarik tunai dan belanja dengan sumber dana dari tabungan. Kartu kredit adalah APMK yang digunakan untuk belanja dan pembayarannya dilakukan pada waktu yang ditentukan. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang sumber dananya disetor lebih dahulu. Penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah melalui loket atau penyelenggara. Menyediakan uang rupiah dalam kondisi layak edar dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Edukasi, pemberian pemahaman tentang produk sistem pembayaran. Konsultasi diberikan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menggunakan produk sistem pembayaran. Fasilitasi diberikan kepada konsumen yang berindikasi mengalami kerugian keuangan. Persyaratan fasilitasi. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan. Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial maksimal 500 juta rupiah. Pengajuan fasilitasi paling lama 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan dari penyelenggara. Fasilitasi dilakukan BI dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi konsumen dan penyelenggara untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi. Bersama, lindungi konsumen sistem pembayaran.